Kita udah nyampe di akses masuk perumahan Icon Tenjo. Jadi kita bakal naikin drone di bagian sini ya. Ini akses masuknya seperti ini. Sudah selesai teman-teman. Simple ya. Simple tapi kelihatan mewah teman-teman. Dan ini di seberang sebelah kanan ini adalah akses jalan Raya Tenjo Jasinga teman-teman. Ke sebelah sana itu Tenjo, ke sebelah sini Jasinga Bogor. Bisa ke Rakas Bitung juga teman-teman. Oke langsung aja kita siap-siap drone-nya di sini aja teman-teman. Kita siap-siap. Dan FJI ya, sekarang itu jam 12 siang. Sekaligus kita pengen lihat lingkungan di sini sudah seperti apa. Karena udah lumayan lama kita nggak ngonten di Icon Tenjo. Apakah ada perkembangan yang signifikan? Mulai dari pembangunannya, lingkungannya, yang ditempatinnya, yang sudah selesainya teman-teman, ditonton sampai selesai. Di subscribe jangan lupa ya. Dan yang mau nyawer silakan nyawer teman-teman. Supaya kita konsisten semangat ngonten di sini. Dan FJI sempat kita jeda ya untuk update di Icon Tenjo karena ada musibah drone kita rusak teman-teman, lumayan lama sekitar 3 bulanan, dan kita bakal ngonten lagi di Icon Tenjo teman-teman ya. Jadi di subscribe jangan lupa, itu yang paling penting. Yang mau nyawer juga silakan. Dan kita langsung dubbing di lokasi teman-teman. Jadi kalau misalkan ada suara motor, suara mobil, mohon dimaklum karena di sebelah kanan adalah akses jalan ya. Mudah-mudahan suaranya jelas. Kita bakal ngonten di sekitar sini. Nah ini kita sambil dubbing, ini ada seat plan-nya di sini supaya kita jelas menginformasikan ke teman-teman. Oke langsung aja kita prepare. Setting-setting sistem. Oke, langsung sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi ya. Oke. Kita sudah ready. Nah, ini dia kita menghadap ke akses gerbang utama. Oke, sudah take off. Kita rekam. Langsung aja kita jalan teman-teman. Oke. Ini adalah aksesnya. Nah teman-teman, itu adalah progres pembangunan rumah yang ada di Icon Tenjo. Sekitar jam 12 siang. Ini adalah progres pembangunan yang ada di Icon Tenjo. Ini di ketinggian 40 meter teman-teman. Sudah lumayan banyak ya unit-unit rumah yang sudah masuk ke pembangunan. Ada di depan. Ini yang di sisi sebelah kanan adalah unit di blok E20, E19, E8, E17, E1, E15, E15. Yang di sisi sebelah kiri itu adalah blok E teman-teman. Progres pembangunan di blok E ini masih ada dalam progres konstruksi. Pembangunannya di bagian sini teman-teman bisa dilihat perkembangan terbaru di Icon Tenjo. Blok yang di paling belakang itu adalah blok G1, blok E10, E9, E8. H1
hampir semuanya sudah masuk ke pembangunan, sudah ada yang masuk ke konstruksi, sudah ada yang hampir selesai, ada yang baru mau on progress pondasi, teman-teman. Bahkan yang di blok yang paling belakang itu masih kapling, teman-teman, progresnya. Progres pembangunan yang ada di Icon Tenjo, langsung langganan aja, subscribe channel Leo Official, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi belakang, nah ini dia, teman-teman. Sudah di beton ya kayaknya akses jalannya. Akses jalan di Icon Tenjo sudah di beton, cuman di depan ini masih belum dicor ya. Nggak langsung semuanya, ini setengah-setengah, teman-teman. Mungkin untuk akses jalan bahan material kali ya. Progres pembangunan yang ada di Icon Tenjo bisa langsung langganan, teman-teman. Subscribe channel Lai Official. Dan ini adalah akses yang ada di area rumah contoh. Dan di sebelah kiri itu adalah akses jalan raya Tenjo Jasinga, teman-teman. Akses masuknya memang akses jalan utamanya lebar banget, teman-teman. Nah, ini mengarah ke bagian akses jalan atau pintu masuknya di perumahan ini. Nah, itu di bawah ya, akses jalannya. Updatean terbaru di bulan Juli, teman-teman, untuk Icon Tenjo. Ini untuk di blok D8 ya. D8, D6, D9, D7. Progres blok yang ada di bawah tuh, teman-teman bisa dilihat. Progres pembangunan yang ada di blok D8, D6, D7, D9 sudah masuk ke konstruksi pembangunannya. Pembangunan yang ada di ya. Aika, Bapak kan mana ya? Bapak kan di arah ke kanan lah. Kanan. Iya, kanan. Oh, ya. Siap. Nah, teman-teman, ini yang di sisi sebelah kiri, di blok D5, D3, D4, D1, C1, blok F masih kapling ya. Kurang lebih kayak gini untuk yang di sisi sebelah kiri. Sudah ada mulai progres pembangunan ya, teman-teman. Ini untuk akses jalan sudah ada bentuknya dan sudah mulai ke pondasi, teman-teman, progres pembangunan yang ada di blok B2 dan F2, teman-teman, di bagian sini. Nah, ini teman-teman bisa dijelaskan, bisa dilihat maksudnya. Ini adalah progres pembangunan. Di bagian sini sudah ada progres pembangunan. Sudah ada progres konstruksi di bagian sini.
Nah, teman-teman, ini dia detailnya yang ada di sisi sebelah kanan. Progres pembangunannya, teman-teman. Blok yang di sini juga udah ada yang mau pondasi, teman-teman. Progres terbaru di bulan Juli. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Yang mau nyawer silakan. Dan jangan lupa di subscribe, teman-teman. Dan see you the next video, teman-teman.